أشهد أغلى الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhnasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar amma ba'd barahux kallan rahimani wa rahimakumullah menjelang ramadhan maka hendaknya kita kembali mengikat kalbu kita dengan hablum minallah dengan tali syariah dengan ilmu syar'i dengan hal yang dengannya kita bisa beramal yaitu ilmu syar'i i. sehingga amalan kita diterima oleh Allah azza wajalla dengan keikhlasan kita yang memang belum sempurna dan juga ittiba' kita yang masih perlu ditegakkan kembali dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla Agar Allah Ta'ala Memanjangkan umur kita Di atas ketaatan Agar Senantiasa istiqamah Dan jika pun terjatuh Bangkit segera Hingga Semoga Allah Ta'ala Rizkikan kepada kita Hasil khatimah di akhir hayat kita Kapanpun entah Allah Ta'ala takdirkan kita untuk berangkat menuju alam berikutnya yang itu merupakan suatu keniscayaan kepastian yang pasti terwujud maka jemaah sekalian rahimakumullah di antara di antara hal yang memotivasi kita untuk menuntut ilmu adalah kita mempelajari hal mempelajari hal-hal berkaitan dengan keikhlasan Karena betapa banyaknya penuntut ilmu berhenti dari menuntut ilmu disebabkan keringnya rasa ikhlas dan betapa adanya seorang thalibul ilm penuntut ilmu dia istiqamah seiring dengan keikhlasannya maka ikhlas dalam menuntut ilmu itu sangat penting dan sangat asasi sehingga kita lanjutkan insyaallah masalah ini مساله الاخلاص دا مساله من ندوه علمه ديكاتا كانوا لا كتاب الاخلاص طريق الخلاص و قال الامام ابن الشيخ الحزاميين بركاته الامام ابن الشيخ الحزاميين اطلب العلم لتبتغي به وجه الله Carilah ilmu agar engkau atau dalam rangka engkau mencari wajah Allah. Wa bihi wa Agar engkau mengetahui dengan ilmu tersebut hukum-hukum Allah. Faraid yaitu kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan wahududah dan batasan-batasan yang Allah bataskan ini berarti membahas atau mengetahui ilmu aqidah dan ilmu fiqih. karena dalam aqidah ada hukum-hukum ada juga kewajiban-kewajiban dan ada larangan-larangan Hukum tatajur, misalnya, hukum bertawakal kepada selain Allah, hukum mengadu nasib dan takdir kepada makhluk. Ada seorang ibu yang memiliki banyak anak, dan dia beliau mengatakan hal yang saya syukuri. Dengan banyaknya anak saya sekarang dan banyaknya problematika kehidupan mereka, yang saya syukuri adalah tidak ada satupun anak dari anak-anak saya yang mereka mengeluhkan nasib di media sosial. Ya. Mengeluhkan takdir buruk di media sosial, mengeluhkan urusan pribadinya di media sosial, mengeluhkan Urusan keluarganya atau ekonominya di media sosial itu sudah merupakan hal yang menjaga dan menyenangkan. Kemudian, ada ibu-ibu lain yang dia amat menyayangkan. Anaknya hanya beberapa saja, mungkin satu atau dua. Namun, ketika ada masalah keluarga itu langsung meletupkannya di media sosial, type apa korelasi kenyataan ini? Kemudian ada lagi yang lain, ibu-ibu lainnya mengeluhkan masalah rumah tangga pribadinya atau anaknya di media sosial, di Facebook atau di sta melalui status WhatsApp, type apa korelasinya hal ini dengan akidah? Korelasinya adalah. Orang-orang ini kurang percaya sama Allah. Orang-orang yang menumpahkan keluh kesahnya kepada insan, maka dia kurang percaya pada sang rahman. Ya, kurang percaya. Karena seandainya dia menumpahkan segala keluh kesahnya kepada ar-Rahman, maka itu sudah cukup. Tidak perlu lagi kepada insan kecuali mungkin di bagian-bagian yang perlu istisyarah pada insan yaitu meminta pendapat manusia di beberapa hal saja nggak di semua hal Maksudnya, orang yang mengobrol air matanya di hadapan manusia dia akan kesulitan menitikannya untuk Allah Azza wa Jalla susah karena dia sudah membiasakan Uh, memperbudak dirinya dan mewariskan air mata kepada manusia. Sudah habis air mata untuk manusia. Sehingga untuk Allah Azza wa Jalla itu tidak disisakan. Dan sebaliknya, barang siapa yang mudah menumpahkan air matanya di hadapan Allah, maka dia malu. Menetikkan air mata di depan manusia. Malu. Maka kata sebagian dari ulama jangan terpedaya dengan air mata orang yang mudah menangis di hadapan manusia. Karena sangat mungkin dia kesulitan. Dia menangis di hadapan manusia itu karena dia kesulitan menangis di hadapan Allah. Makanya dia perlu mengeluarkannya dan hanya bisa keluar pada manusia dan itu berangkat dari apa? Berangkat dari kurang percayaannya sama Allah Azza ya. Ini bukan berarti semua orang yang menangis di depan manusia pasti ya enggak, enggak, enggak mesti nggak mesti. Cuma siapa yang memiliki kebiasaan dan mudah untuk menangis di depan manusia, maka kita hindarkan pandangan kita dari kepura-puraan mereka, ya. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah melihat seorang riham Allah yang dia menangis terseduh-seduh dan berdoa di suatu di, di suatu bagian di masjid. Maka apa kata Abdullah bin Mas'ud? Duhai sekiranya engkau lakukan ini di rumahmu. Ha. Nah. Duhai sekiranya engkau lakukan ini di rumahmu, bukan di sini. Subhanallah ini kan rumah Allah. Kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan hal itu? Ya. Karena ada tinjauan Orang yang bermudah Untuk melepaskan keluh kesah Memperlihatkan getaran-getaran tangisannya Di hadapan insan Maka berarti ini ada sesuatu yang janggal pada dirinya Karena sekiranya dia betul-betul ke Ar-Rahman Maka malu dia menampakkannya ke insan Dan ini kaitannya dengan aqidah, kaitannya dengan aqidah bukan dengan fikih. Berarti ada sesuatu di kepercayaannya. Karena yakin pada Allah, kalau seseorang yakin pada Allah yang pasti akan memfulfill atau uh, mengadakan apa yang mewujudkan, menyatakan apa yang dia inginkan, yakin. Maka dia sudah tidak perlu lagi untuk menumpahkan rasanya ke insan. Sudah cukup. Wa kafawillahi wakilah. Sudah cukup Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi akidah pun ada hukumnya, ada faridahnya, ada hadnya itu batasannya. Dan kita juga dengan fikih, Tuntut ilmu li wa tu'allima ghayraka minal mu'minin. Tuntutlah ilmu agar engkau bisa beramal dan mengajarkan selainmu dari kaum mukminin. Fatuqima bihi dinallahi baina adhhuril muslimin. Sehingga engkau menegakkan agama Allah dengan ilmu di antara azhuril muslimin di antara pundak-pundak orang muslim <coughs> jadi menegakkan agama Allah di antara pundak-pundak kaum muslimin <coughs> itu tujuannya kalau memang mengajar tujuannya itu agama Allah ini supaya tegak bukan nama kita yang tegak bukan bukan nama kita yang berkibar bukan <coughs> fatakuna bidzalika nasiran lis syariati wa jundiyan min junudillah sehingga engkau dengan ilmu yang kau sebarkan itu di tengah pundak kaum muslimin itu engkau menjadi apa nasiran syariah kau menjadi penolong syariat dan semua dari kita bisa menjadi penolong syariat Allah azza wajalla wa min junudillah dan menjadi tentara di antara tentara-tentara tentara Allah Azza wa ketentaraan yang bukan sebatas kerasnya suara, kuatnya otot dan semisalnya bukan tetapi as yaitu keteguhan, al-istiqamah, keistiqamah, al keikhlasan. Maka seorang tentara Allah Azza wa Jalla yang berdakwah memerlukan as Tetap teguh, tidak goyah. istiqomah terus menerus. Salah yaitu kesalehan dan ikhlas. Jika seorang satu orang ya, satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui dakwahmu itu lebih afdal bagimu dari dari apa yang matahari muncul itu maksudnya lebih afdol daripada dunia dan seisinya jadi satu orang dapat hidayah dan bertaubat melalui tanganmu itu lebih afdol daripada seluruh dunia wa tasiru bi hadhihi niyyati insyaallah min khawasil ulama dan dengan niatan ini insyaallah engkau menjadi khawas al ulama ulama-ulama khusus orang berilmu yang memang khas khas ini ulama khas dalam istilah syar'i dalam istilah ulama Walaupun dalam istilah sufi itu ada ulama khas itu yang punya makom makrifat hakikat dan bukan itu ya yang bisa terbang bisa sujud di atas air bisa dan seterusnya dari khurafat-khurafat dan tipuan syaitan Arabun khas al ulama 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 khas yang syar'i adalah yang berilmu beramal dan berdakwah dengan seluruh keikhlasan. Dan dengan niatan niat yang ikhlas ini, engkau menjadi ahli al qurubil munawwarah. Engkau menjadi pemilik kalbu yang ber bercahaya. Pemilik kalbu yang bercahaya dan itu bisa terlihat. Orang yang kalbunya bercahaya dengan iman, dengan ilmu, Alladzina warithu al ilm Yang mereka mendapatkan warisan Atau mewariskan buah-buah ilmu Wawasalu ila haqiqatihi Dan sampai kepada hakikat ilmu Wahum ahlul khasyati wal makhafah Mereka adalah Ahlul khasyah wal makhafah Mereka adalah orang-orang yang Rajin ketakutan, sering ketakutan Ahlul khasyah Sering dilanda ketakutan Tapi ketakutannya ketakutan terhadap Allah Azza wa Jalla Atau akan lihat orang yang paling takut sama Allah Azza wa Jalla di dunia ini Adalah orang yang paling berani kepada manusia Maksudnya paling berani menghadapi manusia Paling teguh menghadap menghadapi manusia Adalah orang-orang yang paling takut sama Allah Azza wa Jalla Begini jemaah sekalian rahmatullah Ketika antum menghadapi musibah yang sangat besar maka musibah-musibah yang lebih kecil itu nggak ada apa-apanya gitu loh karena antum sudah mengalami yang jauh lebih besar daripada itu semua gitu ketika antum menghadapi tantangan yang sangat besar dan ini tantangan yang jarang didapatkan oleh orang-orang maka tantangan-tantangan kecil itu nggak ada apa-apa karena ya saya udah merasakan tantangan yang jauh lebih besar daripada ini gitu Gitu ya. Maka ketika seseorang takut pada Allah pada Allah Azza wa Jalla Al Akbar, Al A'la, Allah yang Maha Besar yang tidak ada yang sepadan dengannya, maka sudah enggak perlu lagi takut dengan selain Allah Azza wa Jalla karena ada yang jauh lebih ditakuti yaitu Allah Azza wa Jalla. Begitu. Maka seseorang ketika sudah mendapatkan yang paling besar, paling berat, maka hal-hal yang jauh lebih bawah itu seperti tidak ada rasanya. Ya. Orang yang sudah biasa menghadapi penyakit yang luar biasa sakitnya, dia dicubit sedikit, mungkin ini nggak membuat hati saya sakit. Ini nggak ada masalah bagi saya karena penyakit saya jauh lebih besar. Penyakit yang pernah saya hadapi. Maka seseorang ketika mengerti bahwasanya Allah Taala Maha Besar, bahwasanya azabnya syadid, seberapa keras azabnya, maka dia akan mendapatkan dunia dan juga orang-orang itu nggak seberapa tantangannya. Ketika seseorang mengetahui bahwasanya kiamat itu hari yang paling dahsyat, yaumin azim hari yang sangat besar, maka hari-hari dunia itu kecil buat dia, nggak seberapa. Oleh karena itu ulama orang yang paling takut sama Allah, namun paling berani menghadapi manusia. Dan keberaniannya seorang ulama yang rabbani yang takut sama Allah, keberanian mereka dalam manusia bukan dalam rangka berani dengan maksud yaitu menantang, sombong, bukan 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 itu. Tapi berani dalam artian Tidak peduli Dengan lau lain Celaan pencela Enggak Enggak peduli dengan itu Biarkan orang mencela Karena menghadapi celaan orang itu Butuh keberanian Betapa banyaknya orang yang Hanya dicela sedikit saja Itu langsung down Sakit Bahkan berazam untuk bunuh diri maka orang-orang ikhlas itu ahlus sabat orang-orang yang punya keteguhan dan orang-orang yang, yang, tidak ikhlas yang punya kemunafikan pada kalbunya itu orang-orang yang mudah sekali berbelok kata Allah Azza wa Jalla wa minan nasi diantara manusia ada yang berkata kami telah beriman kepada Allah fa ja namun ketika dia udhiya diberikan ida, diberikan sedikit challenge sedikit rintangan di jalan Allah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah maka dia berpandangan bahwasanya fitnah tenas ujian dari manusia ini itu seperti azab Allah. Apa sih maksudnya? Faidah uziyah fil lahi jaga la fitnah tenas ika azabillah. Ketika uziyah fil lah uziyah dengan iza iza ini bukan doror. Bedakan iza dengan doror. iza ini adalah rintangan kecil gitu loh. Ini iza rintangan kecil kalau doror itu membahayakan, kalau ida itu nggak membahayakan gitu loh. Ketika diuji dengan sedikit rintangan ida di jalan Allah, sedikit rintangan saja, maka rintangan berupa fitnah tenas, yaitu ujian dari manusia, celaan, gunjingan, dan apapun dari manusia itu, itu dianggap sebagai azab Allah yang besar gitu loh. Berarti orang munafik itu orang paling sensitif. Ya. Makanya di di surat Al-Munafiqun itu disebutkan. Dan juga di awal surat Al-Baqarah disebutkan. Kalau orang beriman berbicara, orang munafik itu kayak kesamber geledek gitu loh. Sensitif mereka itu. Orang-orang ini kalbunya ada kemunafikan maka dia sangat orang, -orang mereka sangat sensitif seolah-olah ya kulla alaihim mereka menyangka mengira setiap teriakan itu buat mereka gitu loh dan itulah keadaan mudhibun para pendosa sensitif dengan kebenaran yang menyambar mereka seolah-olah semua yang diomongin orang itu nyindir dirinya. Sensitif orang yang ikhlas dia nggak sensitif dengan omongan orang. Ya teguh tidak menjadikan ujian dari lisan manusia itu seperti azab jahanam nggak itu malah justru orang munafik yang kayak gitu Oke, okay, kalau misalnya seseorang berilmu, alim diantara ulama, kemudian ikhlas, dia takut sama Allah, maka apa kata Allah? Sesungguhnya yang takut sama Allah dari hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang punya ilmu, yang mengerti, yang mengerti bukan yang rajin menangis bukan yang yang berilmu itu yang takut sama Allah ya takut karena ada ilmunya dan orang-orang seperti ini berani dengan melanjutkan kehidupannya dan dakwahnya mereka ahlul khasyah wal dan orang yang mudah takut pada manusia mudah enggak enakan pada manusia sehingga ikut dengan arus manusia itu orang yang tidak takut sama Allah itu kebalik orangnya, kebalik antara satu dengan lainnya Bismillah. kemudian dikatakan an yakuna qalbuka ka qulubi dunya dan waspadailah Kalbumu jangan sampai seperti kalbunya ulama dunia. Ternyata ada istilah namanya apa? Ulama' dunia Ulama' ulama' dunia Apa itu ulama' dunia? Jadi ulama' dunia Fa'inna qulubuhum Fa'inna qulubahum lahiyah Qalbu mereka lalai Qalbu mereka lalai Jadi lahu itu lalai wa ala dunya wal manasibi muqbilah nah ini qalbu namun terhadap hal yang sifatnya duniawi dan manasib mansib yaitu kedudukan jabatan pangkat di hati manusia itu muqbilah ulama ulama seperti ini muqbilah menerima itu dunia menyambut itu semua menyambut dunia dan menyambut manasib yaitu tahta pangkatnya dan semisalnya yafrahunna biwujudi dunya mereka bahagia senang dengan adanya dunia di majelis mereka wa yahzaruna ala fawatiha mereka sedih akan kehilangan dunia itu min ini ulama dunia jemaah sekalian rahimakumullah. Ulama dunia, hal kayak gini tidak masuk sertifikasi. Sertifikasi itu adalah bagi sebagian dari orang bahwasanya yang layak dapat sertifikasi mungkin keilmuan cukup ada namun yang lebih penting dari itu adalah untuk masalah khilafiah, itu toleran dan seterusnya. Ekorn kita ini sekarang di masa orang-orang bodoh berbicara. Termasuk yang bodoh mengenai masalah-masalah khilafiah. Semua di khilafiah ini. Ntar LDI masalah khilafiah. Kemudian Khawarij masalah khilafiah. Oke okay, semua bebas bicara kecuali yang sesuai sunnah. Subhanallah ini semua permainan setan. Dan hal kayak gini ulama Ad-dunya itu harusnya nggak masuk sertifikasi. Ulama yang kalbunya lalai. Ya. Nah. Ada nggak disertifikasi? Walaupun ini masalah hati, disertifikasi dai. Di da sini dai ulama dunia, fa'inna kurubahum lahiyah, kalbunya lalai. Dan tentang dunia juga jabatan dan semisalnya itu uh, menyambut, senang dengan adanya dunia, sedih akan kehilangan dunia. Ah ah, suka arifah, mencintai rifah yaitu ketinggian ditinggikan Dilulukan oleh orang suka dia wasumah dan juga sumah ya suka diperdengarkan namanya yang seperti ini harusnya masuk sertifikasi nih masuk syarat-syarat dapat sertifikasi dai ya kalau dai dai yang Cuma ya, cuman mau ngajar di tablik akbar cuma mau ngajar kalau besar kok banyak jemaahnya itu harusnya nggak masuk sertifikasi itu sementara majelis kecil nggak mau karena gengsi lah atau majelis yang nggak ada amplop tebel atau nggak menyertakan nomor rekening dan seterusnya bahkan jangan sampai nanti suatu saat Dai-dai jangan-jangan punya kiris tersendiri Ya subhanallah Selesai kajian sat, Kirisnya sat. Subhanallah Ya Nah Faulaika saral ilmu lahum kasban yanalu nabihi dunyahum wa manasibahum Maka mereka ini Saral ilmu lahum kasbah Ilmu itu menjadi kasb. Kasb. Penghasilan. Yanaluna nabihi dunyahum wa manasibahum, yang mereka dapatkan dengan penghasilan itu dunia mereka dan pangkat-pangkat mereka. Id likulli Setiap orang sesuai dengan niatannya. Wa man Allah lam yakhsar. Keberang siapa yang bermuamalah dengan Allah, dia tidak akan merugi. Nah, ini kalimat. Siapa yang bertransaksi dengan Allah, dia tidak akan merugi. Namun siapa yang bertransaksi atas nama Allah, ini yang merugi. Ya, maksudnya apa bertransaksi dengan Allah yaitu beramal saleh, ikhlas lillahi ta'ala, untuk mendapatkan apa yang Allah taala berikan di akhirat yaitu yaitu jannah. Adapun bermuamalah, bertransaksi <coughs> untuk merenggut dunia namun atas nama Allah, maka ini akan merugi. Maka ini akan merugi. Dan kerugian itu tidak mesti datang di kurangnya nominal yang didapat. Belum, belum mesti Kerugian itu kan sebanding dengan seberapa niatannya. Nominal didapat, pangkat diraih, tetapi anak begajulan. Anak nggak ada yang mau ke agama, itu terjadi. Dan dikenal oleh masyarakat itu bapaknya kayak gitu, katanya dai, tapi anaknya pada begajulan semua nggak ada yang jadi. Itu bisa terjadi. Ya. Atau mungkin uang banyak dan seterusnya banyak, namun habis semuanya dalam kesia-siaan bukan dalam hal yang bermanfaat itu bisa juga terjadi atau mungkin uang dapat dunia dapat politik punya panggung namun kita lihat ikhwas kalian Siapapun yang memanggungkan, mementaskan diri di kancah politik Tidak akan selamat dari celaan insan Sebanding dengan keinginan untuk dunia ya. Tidak akan temukan Orang yang menginginkan dunia Melainkan sebanding dengan keinginan itu Ada aib Celaan Dari manusia itu sendiri Dan celaan tersebut Ternyata tidak menambah pahala Buat orang-orang pecinta dunia Beda dengan orang-orang yang mengejar akhirat Kalau mendapatkan celaan Maka celaan tersebut Akan menambah meninggikan derajat orang ini, dai ini atau orang alim ini, orang ahli ibadah ini. Menambah derajatnya, meninggikan derajatnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, mereka dicela, dihinakan, difitnah, dituduh, dilebeli ini itu, tapi itu menambah derajat mereka. Sekarang kalau misalnya orang yang haus akan kekuasaan Haus akan duit dibalik itu semua. Ada yang memuja, namun sementara ada yang mencela, namun tidak menambah derajat mereka. Yang memuja hanya sementara, tidak ada teman abadi dalam dunia. Apapun itu, tidak ada teman abadi, tidak ada. Bahkan dalam masalah bisnis pun, hatta antum bersahabat dengan seseorang ketika memang itu hanya bisnis. Tidak ada sahabat abad dalam bisnis, tidak ada partner abad dalam bisnis. Bahkan dalam urusan dalam keluarga yang anak adalah anak adalah bagian dari kita, kita adalah akarnya anak, asalnya anak. <coughs> dalam urusan duit dan dunia pun pun setelah kita wafat tidak akan selamanya bersama uang itu, pangkat itu naik menjadi warisan untuk anak-anak. Maka tidak ada keabadian di masalah dunia, gak ada, gak ada yang abadi di masalah dunia. Pasti itu akan terpisah dari kita. Sebersama-bersama -bersama kita dengan anak-anak, maka kita akan mengakhiri semuanya, atau anak yang akan mengakhiri semuanya, akan berakhir, berakhir. Maka siapa yang ilmunya untuk dunia, ilmunya berakhir dan cepat lupa. Namun jika ilmunya untuk diamalkan untuk akhirat, maka itulah yang abadi. Bagaimana mungkin seorang berakal mempertahankan yang sementara dan mengabaikan yang selamanya? Segala yang sekarang ini sementara kecuali apa yang diniatkan lillahi ta'ala. Maka itu selamanya dan selamanya itu pun adalah karena niatannya, ibadahnya lillahi ta'alanya, bukan zat hal itu, bukan zat fisik materi dunianya itu. Uang, pangkat jabatan, kepemilikan properti bahkan sampai Manusia yaitu anak sendiri, istri sendiri, orang tua sendiri, kehilangan akan siapapun dari mereka, maka itulah kehilangan dunia. Sesiapa yang dia tidak bisa bangkit dari keterpurukan ketika kehilangan seseorang yang dicintainya, maka ini menunjukkan sebegitu nisbat cintanya dia pada dunia dan kurang percaya pada Allah azza Seorang ketika kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan orang tua, entah karena wafat atau hal lain. Dan kemudian dia terpuruk dengan keadaan seperti itu dan tidak bisa bangkit. Berarti sekedar sekadar nisbat itulah dia cintanya kepada dunia-dunia ini. Dan sekadar nisbat itulah dia kehilangan kepercayaan pada Allah azza wajalla. Maka jangan sampai kita mempertahankan atau dia ya, jangan sampai kita mempertahankan sesuatu yang sementara dengan kehilangan hal yang selamanya, yaitu iman, kepercayaan pada Allah, niatan yang benar, niatan yang ikhlas. Kemudian sebagian orang, sebagian orang mempertahankan yang sementara ini dan merelakan yang selamanya itu hilang buat dia. Ya Subhanallah ini yang hakiki. Dua pilihan yang sama-sama sementara aja, misalnya, mau pilih mana pak? Lima ratus ribu, tapi cuman satu hari doang sama lima uh, ribu tapi satu tahun lima ribu satu hari ini dapat tapi antum bisa dapat juga opsi lain lima ribu setiap hari selama setahun orang akan berpikir Ih, saya pilih yang lebih lama lah lima ribu setiap hari sampai setahun lebih lama Padahal opsi A dan opsi B sama-sama semen sementara. Jadi pilihnya yang lebih lama, yang lebih langgeng, type Yang ini lima ratus ribu menggiurkan, tapi kok dipikir-pikir ya. Pertama, ini cuma lima ribu doang. Itu satu. Cuma sehari doang. Kedua, lima ribu dikalkulasikan 365 hari. Oh, kalah lima ribu. Kan gitu. Lima ribu ya, Uh, jauh kalah ya. ya udah Pada ini sama-sama sementara Sekarang bagaimana kalau Dapat dunia sebentar sedikit Dan dijanjikan oleh Allah selamanya Dan itu yang paling besar Masa kita pertahankan yang sedikit Walaupun kontan tunai sekarang demi Dan kita kehilangan yang selamanya ini Betapa banyaknya orang yang mempertahankan yang sementara dan tidak sabaran untuk menanti selamanya, nanti yang selamanya menanti reward yang selamanya. Dan ilmu ini untuk ganjaran selamanya, maka kalau misalnya dengan ilmu ini, alhamdulillah akhirnya kita dapat yang sifatnya sementara ini yaitu ya fulus, uang mungkin Allah kasih, Allah berikan rezeki lebih dengan sebab ilmu yang kita punya, seperti teman-teman misal punya ilmu tibun nabawi misal, itu ilmu yang masya Allah baik tibun nabawi atau tib yaitu kedokteran konvensional umum itu ilmu yang masya Allah oke, okay. sekarang yang kita dapat misalnya dari tibun nabawi atau misalnya Ya, misal antum membekam orang walaupun kata Nabi SAW uang hasil bekam itu khabith ya, tapi khabith itu maksudnya rendahan lah gitu ya. Tapi halal boleh. Itu yang sahih halal. Tapi buku, itu bukan gaji yang sebaik-baik gaji bukan. Atau dari jual herbal ya, jual kurma dan seterusnya. Itu dunia taib dan untuk punya ilmu tentang itu alhamdulillah. Taib. Antum dapat dapat dunia ini. Alhamdulillah, namun apakah seseorang ketika memiliki ilmu yang sebaik itu? Tidur Nabawi murni, dia hanya untuk jual kurma saja, atau dia demi mengagumkan syariat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW dan sunnah-sunnahnya? Kalau tidak ada nilai itu, lillahi ta'ala, untuk mengagumkan syariat Allah, enggak ada nilai itu. Ya, udah, dia cepat dapat apa? hasil dari sari kurma itu. Udah segitu doang. Segitu doang kelas, Dan dia akan mengejar yang segini-gini doang gitu loh. Segini-gini doang dia kejar tuh. Semua rakyat, semua orang di semua dijajahin itu. Dan tujuannya supaya apa? Dapat uang, dapat uang. Udah segitu. Yang mana keuntungannya segitu, memang segitu, segitu, segitu. Ya. Udah segitu dia nggak dapat kemudian bagian dari ilmu yang ditujukan Allah Taala nggak dapat. Gimana coba? Ayah enak. Dia akan mengejar dan orang lama-lama empat juga sama yang seperti ini. Ya, ada beberapa tukang bekam atau tukang apa? Ya bekam seperti itulah. Yang memang ahli banget, masya Allah. Anak pernah minta sama teman-teman di Masjid Hijau. Siapa di antara antum tahu nggak, Ustaz? yang bisa bekam yang bagus bekam ya, ada, 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 ada tapi enggak, ya, tapi dia udah kenal sunnah belum insyaallah insya Allah ya udah datang dan ternyata ya jenggotnya dicukur eh ya, ini gimana aja kalau misalnya beliau ini polisi atau TNI mungkin masih maklum karena memang ada peraturan mungkin di sana tapi ini tukang bekam jenggot dicukur gimana jenggotnya tajam tajam kecil Wah, ini jangan-jangan bekam pula nih kayak daunnya jadi cukup rapi mana. Emang enak masalah visitin muka sungguh-sungguh telaten. Namun setelah akhirnya dia tahu nomor anak, setiap hari selalu memberikan promosi bekamnya. Setiap hari langsung japri, wapri gitu. Tuh gitu terus Lama-lama kesel juga nih Allah Nyari gini amat sih kayak nggak punya pelanggan Padahal dia termasuk apa Termasuk yang laris gitu loh. Akhirnya dia blokir Setelah nggak nggak berapa hari kemudian dia pakai nomor lain Nomor nggak tahu nomor cadangan atau gimana Ngejar lagi Mempromosikan bekamnya Setiap hari anak blokir lagi Subhanallah Itu kalau beli HP lagi tuh orang Mungkin Nomor lain mungkin WhatsApp mana lagi? So, lihat kita lihat ya orang yang terlalu ngejer dunia, padahal kita mendapatkan servisnya tadi dan kita akui dia bagus servisnya itu kita kesel lihatnya. Ya, anda aja pernah kesel setiap lewat jalan tol mana selalu ada bebek doer, bebek doer anda nggak tahu bebek doer itu apa anda nggak pernah ke bebek doer bebek memang doer doer rata-rata tapi ini sms lalu ada bebek doer ya kan tuh ada ada iklan ini iklan itu antum buka website ada iklannya harus antum klik x eh ternyata ini x tipuan blok, ke shopee lagi ke shopee lagi. kesel banget itu udah ganti udah ganti gantiin yang layar ke shopee lagi Lihat, ternyata orang kalau ngotot nyari dunia nyusahin. Ya, orang kalau ngotot nyari dunia nyusahin. Pasar-pasar coba, nggak jauh dari sini. Pondok Gede misalnya. Emang di trotoar boleh jualan? Bukan trotoar, apa namanya? Jalan aspal. Coba lihat gimana macetnya ngeselinnya itu comberan atasnya jadi jualan kan emang di situ tempat jualan bukan iya ini orang yang jual memang orang kecil orang kecil ya tapi bayar ke siapa bukannya peraturan daerah itu adalah tempat seperti itu bukan ranah jualan berarti kan ada korupsi di sini lihat orang kalau nyari dunia itu ngeselin nggak ada yang nggak ngeselin kalau orang itu nyari dulu pasti ngeselin ada aja pihak yang dibuat kesel gitu tapi kalau orang nyari akhirat akan berusaha gimana caranya saya berdagang tapi nggak ngeselin nggak mengecewakan orang gitu itu baru nyari akhirat tapi kalau nyari dunia itu ngeselin so, itu luar biasa dan nggak peduli dengan perasaan dan kesusahan orang lain gitu Makanya ketika seorang menjadikan ilmunya sebagai sesuatu komoditi untuk diperdagangkan keduniaan dengannya dia akan merugikan banyak pihak sebenarnya dan mengambil benefit dari itu dan khawatir jika ada pihak lain yang berilmu keberadaan pihak berilmu ini itu menggerus keduniaannya. Makanya ada pembubaran kajian. Karena apa itu? Karena dunia. Bukan karena 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 dunia, kekhawatiran dunia. Gitu. Adapun alasannya, oh ini karena tidak punya akhlak, akhlak. Iya, enggak punya akhlak yang bubarin itu enggak punya akhlak. Karena apa ya? tidak apa tidak toleran dalam masalah khilafiyah lo yang tidak toleran kan justru yang ngubarin apa kata Allah azza wa jalla yang orang-orang itu ada sebagian orang apa sama orang apakah orang yang yamsi mukibban ala jalannya itu mukanya tuh di bawah Akhirnya di atas mukanya di bawah seret-seret -seret tanah itu apakah itu lebih dapat hidayah dibandingkan orang yang sawian oleh syarat mustaqim jalannya itu di jalan lurus ini jalannya kayak gitu mukanya tuh di bawah apakah yang seperti ini lebih dapat hidayah gitu loh nah ini ada orang yang ngebubarin kajian ya mereka yang kasar... Sholat pun juga belum tentu... Bertingkah seperti preman... Kemudian bilang apa? Kita harus toleran... Subhanallah... Sama nih mental banyak orang Indonesia... mengkritik keras pemerintah... Tindaklah korupsi... Kita anti korupsi... Ternyata... Banyak di, Indonesia, di rakyat kita itu korup... Koruptor... Sebenarnya... Ja jualan di jalanan, jualan di aspal jalanan, itu kira-kira korupsi nggak, Pak? Korupsi. Ya, kalau antum ke pasar, waduh gede misalnya. Korupsi nggak tuh? Korupsi. Yang korupsi rakyat kecil, tuh. Eh rakyat kecil, mereka mikir nggak itu? nggak mikir itu korupsi nggak ter, mungkin nggak ngerti hukumnya tapi tahu bahwa saya ini nggak bener jalanan ya. keramat jati apalagi keramat jati subhanallah ya kalau malam itu sampai subhanallah anak pernah pulang jam setengah sebelas malam atau jam aja, jam, seluruh, jam seluruh, lupa sekitar itu jalanan di keramat jati subhanallah Jam segitu malah tambah macet. Kenapa? Pasar ikan, ya. Oke, okay, emang itu tempat. Tapi ya mau di mana lagi kita gitu beli ya? Ikan, banyak ikan, keong, kerang gitu. Wow. Sampai kadang-kadang diparkirin tuh tempat es atau apanya di pinggir jalan pas. Yang paling apesnya adalah deretan busway atau Transjakarta itu berderet panjang itu sampai satu kilometeran di bagian kanan di bagian kanan bagian kirinya ikan-ikan jadi pengendara pada umumnya cuma dapat satu space aja itu berbutan antara mobil sampai motor sekarang pertanyaannya kok semrawut seperti ini padahal harusnya lebih simple kenapa bisa seperti ini Kemudian juga beberapa pemotor parkir di pinggir jalan karena pengen belanja ikan. Subhanallah. Ya, bagaimana kita bisa mengubah sistem pemerintahan sampai sebaik-baiknya? Ini yang lokal kecil gini aja kita nggak bisa ngubah, nggak bisa. Dan kita nggak berani demo apa-apa nggak -apa berani kan di situ nggak berani karena susah. Ya udah terbentuk gini kita mau gimana lagi Suflet? Lihat bagaimana dalam masalah-masalah kecil Jalanan aja kita mau jalan aja Jadi susah gara-gara apa Pencinta dunia Kenapa macetnya luar biasa Karena banyak Motor dan mobil Kenapa begitu Karena kreditnya gampang Kok bisa gampang Karena kreditur orang yang mengkreditkan Itu mereka akan mencari riba dari situ jadi sebabnya adalah pelanggaran syariat. Kenapa pelanggaran syariat? Kenapa kok dipermudah orang bermudah-mudah? Karena mencintai dunia. Maka ya sudah terjadi seperti itu. Yang rugi siapa? pada akhirnya rugi. Kalau misalnya kita mencintai dunia, pasti ada pihak yang dirugikan. Nggak mungkin nggak. Ya maka terakhir di sini fatu baliman kanat tuhumah Allah. Beruntunglah orang yang dia bertransaksinya muamalahnya kepada Allah azza wajalla wa ruziqa dunya beruntung orang yang dirizkikan zuhud terhadap dunia di hatinya dan menerima menyambut akhirat beruntung wa aradallah bi dan beruntung orang yang menginginkan Allah menginginkan Allah dengan ilmu dan amalnya wasairi sa'ayatihi adh beruntunglah orang yang dia mencari rida Allah dalam seluruh perbuatan zahir dan batinnya. Maka coba kita lihat jemaah sekalian, kita ini lillahi taala atau tidak dalam berperilaku atau beramal. Tapi, hmm. uh, untuk materi mungkin cukup sampai sini insyaallah, sepertinya sudah masuk waktu syuruk kok ya. Sudah masuk ya, Pak? Tiga menit lagi kira-kira. Ya. Yeah. Iya, yeah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, ulama dunia eh, Itu kan menguasai ruang dan waktu ya Fenomenalnya begitu ya uh, Kita sebagai tolibul ilmi Untuk amannya di akhirat Apakah skip saja ulama seperti itu Atau tetap mengambil uh, ada bagian-bagian perkataannya yang itiba sesuai Al-Quran hadis. Kadangkala begitu. Hmm. Nah, skip aja atau karena dia terdah, sudah sudah yeah. begitu. Gitu. Terus pertanyaan kedua Ustaz mengenai suatu hadis ketika Nabi Muhammad melarang para sahabatnya untuk membuat kelompok-kelompok karena itu akan menimbulkan rasa kebanggaan terhadap kelompoknya. Mohon Ustaz saya ingin mencatat hadis tersebut. Sekarang Ustaz, saya kumlah Iya. Ulama dunia ketika kita mendengar masih di sini ulama dunia itu ya memang dia tampak sekali hanya mencari dunia, ya. Jika mengatakan suatu kebenaran, kita terima itu sebagai kebenaran, namun tidak kita promosikan kebenaran yang disampaikan oleh ulama dunia ini. Agar orang-orang tidak terpedaya dengannya, sehingga orang-orang mengikutinya. Misal ada Gus Fulan, misalnya. Bukan Gus Hasan ya, Gus Fulan. Ya mana kita tahu dia ini sangat-sangat uh, pro kepada dunia dan kadang-kadang subhat pun dilontarkan. Namun pernah melak mengucapkan kebenaran. Pernah. Oh ini benar nih kata Maka oke okay, itu kita katakan itu benar. Namun tidak boleh kita Mempublish kalimat kebenaran dia dengan disebutkan namanya karena khawatir terjadi ikhtiar yaitu keterpedayaan oleh orang-orang lain yang kemudian akan menganggap oh dia ini bagus nih ternyata atau udah baik nih ternyata gitu nanti cukup oh itu benar lah gitu aja ya kemudian yang kedua Allah dan Rasulnya melarang kita untuk bertafarruq Allah Berpegang teguhlah kalian di dengan tali Allah seluruhnya maka dan janganlah kalian ber, bertafaruk, bertafarruq yaitu berpecah belah. Berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya umatku ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Jadi kita dilarang untuk membuat firqah Yang mana itu uh, Membuat firqah itu menyelisihi sunnah Nabi SAW Dan ajaran-ajarannya Firqah yang dimaksud yang terlarang adalah Sempalan dalam beragama Atau madhab baru Atau manhaj baru Kita hanya cukup ikut dengan apa yang dihariskan oleh Nabi SAW Dan para salaf saleh Adapun membentuk firqah di sini dalam artian uh, organisasi, maka ini bukan bukan termasuk yang disebut firqah di sini. Kalau masalah ormas organisasi itu dikembalikan kepada khitohnya itu kayak gimana? Kalau dia khitohnya adalah salafus saleh, maka organisasi ini nggak ya enggak masuk dalam firqah yang terancam ke neraka. Kemudian keberadaan eksistensi 73 firqah yang kata Nabi SAW semuanya itu di neraka kecuali satu yaitu al-jamaah Maka 72 sisa ini ke neraka tapi mereka muslimun muslimun Ini yang menjadi subhat kemudian sebagian ahli subhat dan ulama dunia menghembuskan bahwasanya Karena ada 73 golongan kita harus saling menghormati satu sama lain Artinya itu khilafiah dan nggak usah menyalah-nyalahkan, nggak usah membidahkan dan seterusnya. Ini fisubhatnya. Kalau misalnya kita lihat 73 golongan, satu tok yang memang dijamin masuk surga dan 72-nya itu masuk neraka dulu yang nanti akan ke surga karena muslim juga. Ini satu doang yang selamat, maksudnya pure murni selamat satunya. Kan berarti kan dalam artian musuhnya itu adalah 72 orang 72 golongan ini itu musuhnya satu ini. Ketika ada satu yang terasing, pasti satu ini dianggap asing kan? Ketika ada yang minoritas, Paling minoritas ini yang dianggap asing, walaupun dia benar. Ketika semua orang telanjang dan antum pakai pakaian sendiri, maka antum lain dianggap aneh. Dan antum akan menjadi musuh untuk semua orang di situ karena antum beda sendiri. Nah, ini satu satu firqa ini calon masuk surga. Firqa ya saya nggak ngomongin individunya, individu Allah lebih tahu. Firqahnya, firqah najiyah, taifah mansurah. Ini alusul al jemaah, ini masuk surga. Ya, insyaallah. Nah, kemudian 72 golongan sisanya ke neraka dulu. Karena apa? Karena syubhat mereka, syahwat mereka, gitu loh. Nah, karena ini sendirian beda sendiri maka semua firqa firqa ini akan memerangi ini, memerangi satu yang beda sendiri ini. Gitu loh. Udah gitu diperangi dan sudah gitu dituntut untuk apa? Tidak boleh memerangi balik. Dengan masalah toleransi lah, masalah khirafiah lah dan dan seterusnya. Tapi yang 72 g ini gilir menyerang balik, menyerang, menyerang yang sendirian ini nggak apa-apa, karena ini ajaran Wahabi ini, karena ini ajaran yang gitu. Maka firqa firqa seperti ini, madhab-madhab yang baru dalam beragama seperti ini, ya tentu menjadi resiko tersendiri. tentu dalam dalam kita berdakwah atau dalam kita bermuamalah dengan manusia ada menjadi resiko tersendiri. Yang kadang kita terasing dari suatu sisi, namun, kalau kita kembali ke Allah, minta semua Allah, hidayah, dan juga kebahagiaan, dunia akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan orang-orang itu akan berbuat ihsan juga kepada kita. Insya Allah, ta'ala. Jadi, memang keterasingan ini bukan berarti kita harus mengasingkan diri, tetap kita punya majal, dan juga saham kebaikan di hadapan orang-orang. Insya Allah, ta'ala. Jadi, jangan merasa. Wah Kayaknya nggak enak jadi ahlus sunnah, terasingkan, terkucilkan, dituduh biteros. Ya akhi, sekarang antum jenggotan itu masih jauh lebih mending dibandingkan 20 tahun lalu. Dulu di kambing-kambingan udah biasa. Ya, akhwat yang sekarang cadaran jauh lebih leluasa, apalagi di Jabodetabek dibandingkan 20 tahun lalu. 2004, 2003 Wah uh, itu masih jarang Itu zaman-zaman sebelum 2010 2, Sebelum 2005 lah ya. Itu jarang yang sadaran Dan cemoohan masyarakat itu jauh lebih besar Itu Tapi sekarang biasa nggak? Biasa Yang sekarang masih dicemooh poligami Dicemooh Bahkan sebaiknya ikhwan sunnah Apalagi akhwatnya Umat, uh, anti anti ngomongnya saya nggak anti poligami Ustaz. cuman ya harusnya yang bener dong sih nggak 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 ada banyak kan kezab itu yang yang ngomong saya nggak anti poligami kalau nggak anti poligami uskut diam umat pertama itu. ya saya nggak anti poligami oh, tapi yang penting nggak apa-apa poligami yang penting bukan suami saya eh, itu sama aja berarti ya Itu sekarang masih diperangi poligami, diperangi dan di media sosial ada beberapa orang yang memang mereka mengincar orang-orang poligami supaya dipidanakan dan juga dikorek aibnya dan juga terutama dari kalangan salafiyin ada ada yang sebagian dari orang kita ini setan betina ini yang memang nyarinya itu asa tidak salafiyin atau ikhwan salafiyin yang poligami dan mau dikasuskan dia beberkan aibnya di media sosial ini ada ada benar ada ada dicari dicari di hunting ya polygamer hunter gitu namanya itu ada karena memerangi memerangi ketika ditanya oleh salah satu ada orang ngomong mana ikhwan kenapa anti kok seperti ini saya nggak suka kalau oh ada orang poligami. Kenapa kok anti lebih fokus di salafiyin mencela mereka? Karena yang paling banyak mempromosikan poligami itu adalah salafiyin. Maka ada kejar mereka gitu. Ini anti poligami. Ini anti syariat orang ini, perempuan ini. Ada seperti itu. Ya anti syariat, anti poligami, anti taadud. Ya begitu. Itu terjadi sekarang. Anda nggak tahu apakah ini memang ada grand desainnya atau inisiatif sendiri atau mungkin pernah tersakiti oleh suaminya atau nggak tahu. Tapi ini masif, makanya pernah booming di media sosial hal-hal seperti ini kemudian orang-orang seperti menarik, men-trigger para umat untuk apa? Sama-sama mengomentari orang-orang yang poligami dan jelek komentarnya semuanya. Ya, yeah. oke okay, hati-hati ini. ini seperti ini, ini musuh-musuh dakwah seperti ini. Tapi kalau sekarang ini banyak musuhnya nih kalau ini. Tapi nanti kalau udah dibiasain banyak yang melakukan lama-lama malah menjadi tren. Suatu saat loh beneran. Sekarang aja pak masih oh wala, wih, aku nikah lagi wah aneh. Suatu saat jadi tren. Mungkin bukan zaman generasi kita pak. Nanti bawa kita anak-anak kita. Karena kalau kita lihat di jalanan, Subhanallah, kenyataan yang terjadi pak. Sekarang Uh, kalau Antum ke Pengadilan Agama rame, rame Pengadilan Agama itu urusan warisan, tapi lebih banyak urusan perceraian. Banyak janda-janda kemudian pisah. Rata-rata perempuan rata-rata janda, ketika sudah menjanda nih sudah putusan, rata-rata tingkah mereka itu di luar nalar, nalar setelah menjanda, ya itu lebih buruk jadinya akhlaknya mulai mulai sering selfiean yang dulu terjaga udah nggak terjaga karena nggak ada lagi ikatan suami yang kemudian akhirnya ini yang membuat media sosial itu banyak menghamparkan wajahnya ininya dan seterusnya auratnya selesia. kalau antum melihat di situ sebagian dari mereka itu bukan perawan sebagian dari mereka adalah janda orang yang pernah disakiti atau menyakiti diri sendiri dan seterusnya jadi subhanallah nih akan masif nanti dan solusinya akan akan apa poligami nanti solusinya. Jadi orang sekarang masih aneh banget set, kok harus kayak kasus ke sana nanti akan disadari suatu saat. Kayak dulu cadar dihina-hina perempuan cadaran itu ninja lah sweet sweet uh, ih kalau kayak bayangin pak dulu cadar perempuan masih jarang terus ada laki-laki yang jalan itu kok cemooi perempuan loh ini yang perasaannya lembut gitu loh disakitin oleh orang-orang sejalanan tantangannya luar biasa sekarang yang acara sekarang mungkin bisa jumau bahkan jadi tren fashion. Karena apa? Karena udah banyak. Anti nggak ngerasain dulu gimana perempuan-perempuan cadaran. Sekarang enak. Begitu juga dengan syariat lainnya. Dulu Pak jenggotan cingkrangan itu bener-bener dicemooh Pak. Itu udah kayak teroris. Sekarang siapa yang bilang teroris? Ya ada yang bilang teroris. Cuman sekarang antum melenggang ke jati manapun jadi sempurna jati manapun kemana pun nggak ada yang bilang biasa oh oh paling pengikutnya itu udah. dah, dah nggak enggak ada nggak ada dari atas sampai bawah dilihat udah nggak asing alhamdulillah karena apa udah biasa sejarah ini maka orang-orang pertama ashabi awalun itu mereka benar-benar tuh yang paling awal pahalanya pak mencontohkan yang baik begitu juga dengan jemaah mudah-mudahan di perumahan ini misalnya mencontohkan yang baik dengan masjid ini itu kan ada tantangannya ada namun kan orang jadi terbiasa dengan dakwah, terbiasa dengan ilmu, lama-lama insyaallah pahalanya kembali ke orang-orang yang pertama berkarsainya. Ya, semoga Allah Taala ganjari kita dengan kebaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala teguhkan kita di atas jalan istiqamah syarat mustaqim dan merizkan kita akhir hayat dengan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi Shalallahu alaihi Subhanaka Allah ma'bi hamdika. Subhanaka illa Anta hamdika. wa Allah ma'bi hamdika. warahmatullahi wabarakatuh.